Hai, assalamualaikum teman. Hari ini saya mau balik lagi ke klinik ke dokter hewan karena yang waktu itu kan Goldie belum bisa vaksin, jadi masih pemeriksaan awal. Hari ini saya mau bawa lagi dia kontrol ke dokter karena memang sudah waktunya sekali dia harus vaksin ya. Kenapa vaksin itu penting? Pertama itu juga akan berimbas pada kita yang hidup serumah dengan hewan peliharaan. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan kita agar kita sendiri juga sehat. Hari ini semoga bisa divaksin ya, Goldie. Nih, dia. Hai, Goldie. Dan dia tambah makin besar dan makin nakal, kebiasaannya juga makin banyak. Jadi, ulah dan gayanya juga makin banyak. Kita ketemu Bu Dokter lagi ya, Goldie. Sampai ketemu di klinik. Goldie udah nyampe di vet, di klinik. Halo. Nempelin ini kenapa? Halo. Maaf, maaf. Satu koma tiga. Kemarin sempat susah makan. Kurang langsung makan. Tapi sekarang udah mau makan lagi belum? Udah mau makan lagi. Cuman masih belum banyak sih. Kemarin 1,1, tapi naik sih dari yang kemarin beratnya. Lihat dulu sini. Lihat dulu ya. Ini so, cowok ada... kan ya, Dok? Iya. Ada tesisnya, ada tesisnya. Cuman kalau masih kecil kayak gini, biasanya tesisnya belum turun. Gitu. Ini apa namanya? Di rumah ada diare nggak? Nggak ada. Pupnya masih normal. Masih normal ya. Nggak ada muntah. Nggak ada. Bersin-bersin? Bersin-bersin minggu kemarin, tapi udah nggak setiap hari. Sesekali aja. Sesekali aja. Saya cek suhu dulu ya. Suhunya 38,4 ya. Habisin dulu. Lagi. Itu masih belum di kakinya. Wet food itu perlu banget nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau dia mau makan kering itu untuk wet food nggak usah terlalu sering diberikan juga, karena selain wet food ini kan sebenarnya untuk memancing dia juga untuk langsung makannya gitu. Tapi kalau misalnya dia udah mulai mau makan kering, mendingan makan kering aja gitu sih, karena biasanya kucing itu kalau dia sudah terbiasa kena wet food biasanya makan kering agak susah. Gitu, dia maunya makan basah terus, atau kalau nggak dicampur dengan makan basah dia nggak mau makan, biasanya lihat perutnya. Oke, kantong kencingnya kecil, perutnya juga aman, nggak ada penumpukan feses. Iya, coba lihat mulutnya mana giginya. Oke, mulutnya aman ya, nggak ada saringan. Oke. Berarti selain kemarin mungkin kan habis dikasih obat cacing kali ya dia, iya, tapi kasih obat cacingnya juga 2 minggu yang lalu kan. Tanggal 3 sore.
Oke, berarti ini boleh ya vaksin yang pertama ya. Nanti vaksinnya itu namanya vaksin Venosel 3. Mm-hmm. Jadi kalau di kucing atau di anak kucing itu ada beberapa vaksin yang harus diberikan. Nggak tahu itu berkaitan sama sistem imunnya dia atau daya tahan tubuhnya. Iya, boleh dimakan. Nah, untuk vaksin Venosel 3 itu nanti isinya ada 3 macam virus. Dari neutrophilis, talisi, sama pandemikopenia. Ini virus-virus yang penting untuk diberikan pada kucing yang masih kecil, karena biasanya mereka rentan banget. Jangankan untuk yang masih kecil, biasanya yang udah gede, udah pernah vaksin pun masih bisa kena. Jadi untuk yang kecil gini harus segera mungkin diberikan kalau kondisinya sehat. Saya ambilkan dulu ya vaksinnya. Ya. Makan tuh. Nanti isinya tadi 3 macam, ada rinoprakitis, talisi, sama pandemikopenia. Terus nanti untuk boosternya atau vaksin ulangnya, setelah vaksin yang pertama ini atau vaksin Venosel 3 ini dilanjutkan dengan vaksin Venosel 4. Itu kapan? Vaksin Venosel 4 itu jedanya 1 bulan dari vaksin yang pertama. Gitu. Jadi nanti bulan depan divaksin lagi untuk vaksin yang keduanya, Venosel 4 nya. Venosel 4 itu nanti isinya sama kayak yang Venosel 3 ini, cuman ditambah dengan klamidia. Nanti bertahap, terus bulan depannya divaksin lagi, Venosel 4 nya diulang lagi, ditambah sama rabies. Nanti kalau sudah 3 kali vaksin atau sudah komplit sama rabiesnya, diulangnya 1 tahun sekali. Oh, gitu. Okay. Jadi pengulangannya 3 kali, 3 bulan ini harus intensif dulu, jadi berturut-turut. Berarti wajib ya? Iya. Ini supaya, kalau dia mau dikebiri itu? Kalau mau dikebiri, biasanya umurnya paling enggak 6 bulan. Tunggu testisnya dia turun atau apa namanya, zakarnya itu turun dulu. Kalau masih hitam gini kan belum turun nih, belum kelihatan kan di luar. Biasanya kalau udah 6 bulan itu udah turun di sini. Gitu. Iya. Lagi rewel dia hari ini. Bandel ya? Untuk obat cacing sama obat tetes kutu, kalau saya sarankan rutinnya sebulan sekali. Pasca vaksin kondisinya biasanya kayak anak kecil malah habis imunisasi, agak demam-demam dikit, agak lesu, terus biasanya agak kurang nafsu makan. Tapi kondisi seperti itu diobservasi biasanya 2-3 hari ada kondisi kayak gitu. Nah kalau dia agak demam, nggak usah panik, nggak usah buru-buru kayak pengen kasih obat ini itu nggak usah. Yang penting dia istirahat total dulu, dikandangin, diobservasi kondisinya gitu. Terus nanti diamatin ada diare atau muntah enggak. Kalau ada diare sama muntah segera dibawa check up, takutnya kondisinya dia ngedrop karena vaksin gitu ya. Saya vaksin ya. Ih, pinter dia. Enggak berasa apa-apa dia. Lebih fokus makan. Ya. Semoga nanti untuk pasca vaksinnya kondisinya dia tetap stabil, oke. Nanti kalau 3 hari dia kondisinya oke nih, stabil, kok nggak ada muntah, nggak ada diare, makanya nggak masalah. Nanti harus dilanjutkan lagi observasinya sampai 1 minggu. Jadi selama 3-7 hari observasinya harus agak intensif, agak lebih ketat lagi untuk dia. Jangan kontak dulu sama kucing lain, takutnya kondisinya menurun nanti kalau ketemu sama kucing lain, kan nggak tahu nih kucingnya mau penyakit apa gitu. Terus nanti kalau mau mandi setelah lepas seminggu dari vaksin ya.
Udah ya. Udah selesai. Yuk pulang. Pinter Goldie ya. Alhamdulillah, vaksinnya sudah selesai. Anaknya juga pinter, ternyata dia nggak rewel, nggak nangisan, nggak ngaruh kayaknya ya. Dia disuntik tidak terasa. Dia fokus sama makanan, pokoknya apapun dia asal ada makanannya dia nggak rewel. Terima kasih sudah menyaksikan video Goldie hingga selesai. Teman-teman juga jangan lupa merawat hewan peliharaannya ya, agar mereka sehat, kita pun sehat. Jaga kesehatan untuk semua. Sampai ketemu di video Goldie selanjutnya.